الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada Bapak Ibu jamaah taklim Majelis Taklim Nisa'us Sunnah grup WA pencari ilmu syar'i, grup WA mazhab Syafi'i, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis taklim di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat, membawa maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita kaji, yang kita bahas, benar-benar membawa manfaat pada diri kita, khususnya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap yang kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, yaitu kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mazhab Syafi'iyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mazhab As-Syafi'iyah, yang tentunya juga sesuai dengan mazhab atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Yang kemarin sudah kita bahas tentang awal mukaddimah sampai kaul beliau yang terakhir mungkin ya, yaitu perkataan beliau, waqad syarahtu laka minhajan mudihan
Ada di situ di mukadimah paling bawah itu. Dan sungguh aku jelaskan kepadamu manhaj yang jelas, yaitu anna manhaj ahli al-haq mutihun bis siratil mustaqim. Manhaj ahli al-haq, mereka orang-orang yang senantiasa menetapi kebenaran, mereka orang-orang yang berpihak kepada kebenaran, yaitu siratil mustaqim, jalan yang lurus. Wa mutihun li tariqi jannati na'im, dan jalan yang lurus akan mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi jalan yang benar akan mengantarkan kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan jalan yang lurus akan mengantarkan kepada jannatun na'im. Ini adalah manhaj yang benar. Dan manhaj yang benar tentunya diawali dengan memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinan. Kemudian selanjutnya dia ketika selesai memperbaiki akidah dan imannya, kemudian dia melanjutkan memperbaiki ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki ibadah kepada Allah dengan taqarrub kepadanya. Taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan hal-hal yang dicintai dan diridainya. Maka itulah sebagai dasar, sebagai landasan untuk memperbaiki daripada akidah. Jadi seseorang ketika bisa memperbaiki akidahnya dengan baik, tentu amal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, mendekatkan dirinya dia kepada Allah, benar-benar akan bisa terbangun dalam pijakan dan pondasi akidah yang baik, akidah yang benar. Kemudian perkataan beliau, lam alu nafsi wa iyyaka fi nushan. Nasihat ini, penjelasan ini tidak hanya untuk diriku tetapi untuk dirimu, diri kalian juga. Maksudnya annahu bibayani manhaji wa aqidah di ahli sunnal jamaah. Maksudnya beliau, penjelasan manhaj dan akidah ahli sunnal jamaah ini beliau menginginkan untuk dirinya, pertama kali untuk diri beliau. Lalu kemudian beliau nasihatkan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Ini adalah penjelasan yang lembut. Sesungguhnya wajib bagi seorang muslim bersungguh-sungguh kepada menasihati dirinya yang pertama, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya yang pertama. Dengan apa? Bitaharil aqidatis sahih al-mabniyati al-kitab wa sunnah. Yaitu dengan apa? Memperbaiki atau dengan menetapi akidah yang sahih yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini yang akan mengantarkan seseorang bisa bertemu dengan Rabbnya besok pada hari kiamat. Nah, akidah ini akan apa? Menyelamatkan seseorang dari api neraka dan akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat tinggi, yang sangat agung di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal muhal, dan diantara sesuatu yang mustahil,
Seseorang muslim ingin mengetahui, ingin memiliki akidah yang sahih, yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah besok pada hari kiamat. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan yang disepakati oleh para salafus soleh. Jadi seseorang yang ingin mengetahui akidah yang sahih, akidah yang benar, yang digunakan untuk menyelamatkan dirinya ketika nanti bertemu dengan Allah besok pada hari kiamat, tidak bisa dia lakukan kecuali akidah tersebut benar-benar di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah dan yang disepakati oleh para sahabat atau salafus soleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam menjelaskan wajibnya berpegang teguh kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah khusus dalam bab-bab akidah dan usuluddin, beliau mengatakan man faraqa dalil dallas sabil, barang siapa yang berpisah dengan dalil maka dia akan tersesat jalannya. Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi beliau mengatakan kaifa yuramu al-wusul ila ilmi al-usul bi ghairi ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul, bagaimana orang itu bisa sampai kepada akidah yang benar, ya, kepada mazhab yang benar tanpa mengetahui apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengetahui dari dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah dan para salafus saleh, enggak bisa. Karena kalau tidak dengan metode ini, masyaallah muslimin, orang itu seenaknya sendiri di dalam berakidah, dalam beragama, comot sini, comot sana, asal ada yang membolehkan diamalkan padahal itu lemah hadisnya, lo kan begitu. Padahal itu hadisnya mungkar, padahal itu bukan al-hadis. Loh, bagaimana seperti ini? Dicari-cari. Asal ada yang membolehkan amalin. Ini bukan cara salafus saleh, ini bukan cara ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mencari-cari ulama yang membolehkan. Ya. Mereka mencari-cari tidak mengikuti mayoritas, tidak mengikuti jumhur ulama. Asal ada yang membolehkan, tidak peduli itu seluruh mayoritas ulama melarang, ambil. Lalu kemudian mereka amalkan. Nah ini tidak benar jalan seperti ini. Kita tidak begitu. Kita mengikuti mayoritas. Bukan mayoritas manusia, mayoritas kebenaran. Kalau mengikuti mayoritas manusia, banyakan manusia tersesat. Jadi kita mengikuti mayoritas kebenaran yang telah ada pada manhaj dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan al-ilmu qala Allah qala Rasul qala sahaba. Ilmu itu artinya adalah firman Allah taala, sabda Nabi SAW dan perkataan para sahabat atau para salafus saleh. Imam Al-Auza'i beliau mengatakan al-ilmu maja'an ashabi Muhammad SAW wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan apa saja yang tidak datang dari para sahabat Nabi maka itu bukan ilmu. Ya, bukan ilmu. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, apabila tidak dikerjakan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, maka jangan dikerjakan.
jangan dikerjakan. Walaupun itu ada tabiin yang mengerjakan umpamanya, tapi tidak mungkin. Ya, walaupun ada tabiut tabiin yang mengerjakan, tapi itu sedikit sekali. Bisa jadi itu asarnya lemah. Dari tabiin kadang-kadang lemah, apalagi tabiut tabiin kadang-kadang lemah. Jangan diikuti, ini lebih selamat seperti. Kalau diikuti, maka kita akan apa? Kita akan membolehkan segala cara asal itu ada ulama yang mengamalkan, asal ada ulama yang membolehkan. Nah ini kan tidak benar seperti ini. Pijakan kita adalah Rasul dan para sahabatnya. Ini lebih selamatnya seperti itu, idealnya kan begitu. Daripada kita terjatuh kepada kemungkaran, maksud kemungkaran di sini adalah satu ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya, akidah dan keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, ini kita terjatuh kepada kemungkaran, terjatuh kepada kemungkaran. Ya, maka ukuran di dalam kita mengambil dalil sebagai pijakan kita dalam berakidah, sebagai pijakan kita di dalam beribadah, itu apa yang datang dari Allah, kemudian apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dipraktikkan oleh para sahabat. Ini lebih selamat. Lebih selamat. Contohnya banyak. Contohnya banyak sekali saudara-saudara kita yang mengamalkan satu ibadah, meyakini satu akidah, tetapi apa? Tidak dikerjakan oleh para sahabat. Loh, kan aneh. Untuk apa mereka bersusah payah sampai mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, fisiknya demi mengerjakan satu ibadah atau meyakini satu akidah yang dimana ibadah dan akidah tersebut tidak dikerjakan oleh para sahabat. Kemudian qauluhu, ucapan penulis Imam Al-Muzani, dzirrusydi wassadid, yang memiliki jalan yang lurus dan yang memiliki kebenaran, yang memiliki petunjuk yang lurus dan yang memiliki kebenaran. Alladzi la yunalu ar-rasyad was-sadad wa taufiq illa min. Bahasanya petunjuk dan kebenaran serta taufik hidayah tidak akan bisa diperoleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa wahdahul muwaffiq. Dialah Allah yang Maha Esa yang memberikan hidayah. Al-Muwaffiq itu bukan nama orang lo ya, Pak. Al-Muwaffiq itu bukan nama orang. Tapi Al-Muwaffiq yang memberikan taufik atau hidayah. Itu ya. Jenenge apik, Pak nggih. Al-Muwaffiq. Tapi wonge greget nawati. Wal hadi ila sawa'is sabil. Yaitu yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Allah taala. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Qauluhu, ucapan beliau, bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusyi was tasdid. Aku memulai di dalam penjelasan kitab dengan memuji Allah yang memiliki petunjuk dan yang memiliki kebenaran. Itu penulis memulai tulisannya dengan kalimat alhamdulillah, dengan memuji Allah yang mengikuti Al-Qur'an, bikitabillahil aziz. Nah, di mana Al-Qur'an itu diawali suratnya dengan surat apa? Al-Fatihah. Nabi sunnati Nabi sallallahu dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu. Baik, kita lanjutkan mulai dari pembahasan
Alhamdulillahi ahakku man zukira. Ada ini di dalam fotokopiannya ada, Pak. Alhamdulillah ahakku man zukira. Ketemu nggih matannya itu. Bereng. Belum. Oh, belum dikopi ya. Berarti kemarin mendekati habis fotokopian ini lupa. Ya. Ya sudah apa-apa. Belakangnya juga sudah ada. Sampai muka di mic. Ya, muka di mic ya. Saya nanti insyaallah depan di fotokopikan lagi. Alhamdulillahi ahakku man zukira. Segala puji bagi Allah yang paling berhak diingat. Wa aula man syukira, dan yang lebih utama disyukuri. Ini perkataan matan beliau. Bukan perkataan mantan. Perkataan matan harus dibedakan ya. Mantan sama matan. Wa alaihi, dan kepadanya aku memuji. Memuji Allah. Al-Wahidus Samadi, yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Laisa lahu sahibatun wala waladun, yang tidak ada bagi Allah istri. Dan tidak ada bagi Allah anak. Jalla anil masil, Maha besar Allah dari penyerupaan. Wala syabiha lahu, dan tidak ada yang semisal atau serupa dengannya. Wala adila, yang tidak ada setara dengannya. As-sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-alimul khabir, yang maha mengetahui dan yang lagi maha mengawasi. Al-mani'ur rafi, yang maha mencegah. Ar-rafi, yang maha tinggi. Ini adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alin ala arsyihi, dia Allah yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan dia Allah yang maha dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Nah, kita akan bahas matan beliau, perkataan dan akidah beliau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Qauluhu alhamdulillah, ucapan beliau alhamdulillah adalah menunjukkan alif wal lam alhamdulillah sama al istighraq. Wadabituha sihatu ibdaliha bilahdin kullu. Jadi alhamdulillah itu al di situ adalah apa? Disebut sebagai al-istighraq. Apa al-istighraq itu? Menunjukkan apa? Keseluruhan. Gitu ya. Bahwa segala puji adalah bagi al di situ alhamdulillah. Al di situ adalah al-istighraq, maksudnya artinya adalah kullu, segala atau semua pujian. Nah, gitu maksudnya. Segala puji atau semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Maksudnya, maknanya kullu hamdin wa sana'in huwa mustahaqqun lillah. Semua pujian dan sanjungan, ya, maka dia yang berhak, yaitu milik Allah. Wallahu yuhmadu ala ni'maihi. Allah Subhanahu wa taala yang dipuji atas semua nikmat-nikmat-Nya. Wa yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi, dan yang dipuji atas semua nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi kita tidak diperbolehkan banyak untuk memuji orang. Khawatir kalau terlalu sering, terlalu banyak memuji orang, kita sama dengan apa? Menjadikan sekutu bagi Allah di dalam pujian. Itu ya.
Kita khawatir menjadikan selain Allah sebagai sekutu di dalam pujian. Nah, manusia tidak berhak untuk dipuji. Kalau di like ini gimana, Pak? Like apa, logo apa di like ini? Logo di dalam WA ya, ada di medsos, di Facebook umpamanya gitu. Qauluhu ahaqqu man dzukira. Dia Allah yang lebih berhak untuk diingat. Kita berhak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk diingat selalu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan berzikir yang banyak. Ai anna li anna rabbal alamin khairu man dzukirahu min dalal itlaq. Sekunya Rabb sekalian alam, yaitu Allah, adalah lebih baik dari yang diingat dan yang dipuji secara mutlak. Maka Nabi SAW bila senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu. Doa Nabi SAW ketika beliau bangun dari rukuk itu membaca doa Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji, mil as samawati wa mil al ardi, yang memenuhi langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, mil ama syi'ta, yang kau penuhi dari apa saja yang kau kehendaki di segala sesuatu setelahnya. Ahlas sana'i wal majdi, engkau adalah yang berhak dipuji, yang berhak memiliki pujian dan kemuliaan. Ahakku maqalal abdu, yang berhak apa yang telah diucapkan oleh seorang hamba. Ini doa ketika i'tidal, yaitu bangun dari rukuk. Boleh sah doa ini. Dan doa yang lainnya, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu aja wis enak. Sedikit, enggak panjang-panjang. Tapi doa ini ya sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kitabus Shalah. Jadi membaca doa ini, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, umpamanya seperti ini. Ya mau ngomong saja, itu bukan berarti dia itu orang golongan lain, bukan. Kamu bacamu apa? Doa iftitah kabirah. Oh, berarti golongan ini, bukan begitu, Pak. Kamu baca apa kalau salat doa iftitah? Allahumma ba'id. Oh, berarti dia ini, bukan begitu. Itu kan orang enggak ngaji, itu belum ngaji orang seperti itu. Karena kedua-duanya ada aladisnya, kan begitu. Ya kita memang di kotak-kotak seperti ini dari dulu memang. Pokoknya di tenger-tengeri pokoknya. Bagi orang-orang yang belum ngaji, termakan oleh pengkotak-kotak itu. Pokoknya sing gak kunut ya ini, pokoknya sing kunut ini, kan enggak begitu, Pak. Enggak seperti itu. Sejatinya enggak seperti itu. Ini namanya apa? Mengkotak-kotak seperti ini. Baik, di dalam ya, di dalam kajian fikih itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para fuqaha, para madhab, kan begitu. Jadi bukan di kotak-kotak. Kalau tidak kunut ini, kalau kunut ini, kalau baca Rabbana walakal hamdu berarti golongan ini, kalau baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya dari golongan ini, enggak benar seperti itu. Lihat doa al-maksur bayanun anna haqqa wa akmala syai'in qalahul abdu zikrullahi wa hamduhu. Di dalam
Al-hadis ini adalah penjelasan bahwa yang lebih berhak, yang lebih sesuatu yang lebih sempurna yang diucapkan oleh seorang hamba adalah zikrullah wa hamduhu, yaitu berzikir kepada Allah dan memujinya, sana'u alaihi dan menyanjungnya. Ucapan yang paling utama adalah berzikir kepada Allah. Ucapan manusia yang paling utama adalah berzikir kepada Allah, memujinya dan menyanjungnya. Wa dzalika yatanawwalul hamda wa tasbih wa tahlil wa sa'iral adzkar asy-syar'iyyah. Yang demikian itu semuanya, ya, semua pujian termasuk tasbih, ya termasuk pujian. Kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya sama saja. Itu juga memuji. Terus memuji Allah itu cuma alhamdulillah saja? Enggak. Memuji Allah juga baca zikir-zikir yang lainnya. Kita berzikir la ilaha illallah, itu juga memuji Allah. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini juga memuji. Baca la haula wala quwata illa billah, ini juga memuji. Bukan memuji Allah itu alhamdulillah hirabil alamin saja, ya, supaya ini diketahui. Wa tahlil, kalimat tahlil, bukan tahlilan loh Pak. Tahlil itu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau ada lannya berarti lain ceritanya Pak. Kalau syukur, kalau ada rannya jadi apa? Syukuran, lain sudah. Kalau bersyukur, tanda bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Tapi kalau ditambahi ran, itu berarti ada undangan. Undangan syukuran. Dan semua zikir yang syar'i. Kemudian wa qira'at al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an termasuk memuji Allah di dalamnya, mencakup pujian. Wa ma'rifata asma'illah wa sifatih, dan mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Wa ta'alluma dinihi wa syar'i, belajar agamanya dan syariatnya, itu juga memuji Allah, Pak. Kita sekarang ini talabul ilmu syar'i, mengikuti kajian, ini juga memuji Allah. Memuji Allah seperti ini. Wa kullu ma taqaddama min dzikrillah. Semuanya yang, jadi semua apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam ketaatan dia kepada Allah adalah nilainya berzikir kepada Allah. Ketika sudah ditetapkan yang demikian, haiza taqarrara dzalika alimna al-murad bi hadis Nabi sallallahu. Ketika sudah ada ketetapan yang demikian bahwa ujian kepada Allah tidak hanya alhamdulillah, maka kita bisa memahami hadis Nabi sallallahu yang berbunyi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati atau berjalan di taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, "Hilakuz zikr." Hilakuz zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Apa majelis zikir itu? "Ya ummu jami'a majalisil ilmi allati fiha ta'rifun nas bi rabbihim wa khaliqihim wa ma lahu min sifatil jalal wal kamal ta'limuhum ahkama dinihi kullu dzalika min dzikrillah." Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir, kumpulan-kumpulan zikir, yaitu semua majelis ilmu, majelis di dalamnya yang dimana manusia ingin mengenal Rabbnya dan penciptanya, dan dimana manusia di dalamnya ingin mengetahui sifat-sifat Allah, kebesarannya dan kesempurnaannya. Majelis zikir disebutkan di situ adalah ta'limuhum ahkama dinihi, yaitu mengajarkan mereka tentang hukum-hukum agama, tentang ilmu syar'i, tentang akidah, tentang al-hadis, tentang tafsir, tentang fikih, tentang sirah. Hakul dzalika min dzikrillah, semuanya itu adalah dalam upaya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mengikuti kajian itu berzikirnya itu berzikir telinga, Pak, dan pemahamannya. Tapi kalau kita berzikir setelah sholat itu berzikir apa? Lesan kita. Lesan kita yang banyak berzikir. Tapi kalau mengikuti kajian ilmu, yang berzikir adalah telinga dan pikiran kita. Kemudian qauluhu wa aula man syukira, dan lebih utama yang disyukuri. Maksudnya syukurullah yakun bil qalbi wal lisan wal jawarih. Bersyukur kepada Allah melalui hati, lisan dan amal perbuatan. Fal qalbu yashkuru bi ma'rifati ni'amillah 'alal 'abdi wal lisan yashkuru bi dzikri hadhihi ni'ami was sana'i 'alallahi al-mutafaddil biha. Bersyukur dengan mengetahui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Maksudnya hati bersyukurnya adalah mengetahui semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Lesan bersyukurnya ya banyak berzikir. Jawari, anggota badan kita bersyukur untuk mengamalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita fi ta'ati, dengan cara apa? Melaksanakan ketaatan. Kita berangkat ke sini adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum bisa banyak, Pak, mensyukuri nikmat Allah ini. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Tapi cara bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya, masih jauh dari harapan, gitu ya. Masih jauh dari harapan. Makanya kita masih perlu banyak untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh saja, kita berangkat dari rumah ke sini. Tadi di perjalanan berzikir enggak kepada Allah? Ayo, saya tanya ini. Berangkat dari rumah menuju ke sini berzikir enggak kepada Allah atau ngelamun? Nah? Atau diam? Lebih banyak mananya kira-kira? Ayo jujur. Ya, enggak berani jawab karena memang enggak berzikir. Paling berzikir ketika berangkat dari rumah, ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini sudah bagus ini. Tapi ketika di perjalanan apa saja yang dilihat? Kanan kiri. Seperti itu. Harusnya juga itu terus kita berzikir dalam perjalanan. Ya, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Baru kalau kita tidur mungkin berhenti ya. Tapi kita terlalu banyak berhentinya daripada berzikirnya. Ini kelemahan kita kalau tidak ditambahi dengan hal-hal yang bersifat zikrullah, bisa tipis, Pak, zikir kita kepada Allah. Contoh saja, ketika kita masuk ke kamar mandi, ketika keluar kita baca apa? Keluar dari kamar mandi kita baca apa? Ghufranaka. Kenapa kita baca ghufranaka? Padahal di dalam kamar mandi kita tidak berbuat dosa. Ayo. Kenapa kita? Nah, betul itu. Karena di dalam kamar mandi tidak sempat zikir dan tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi. Maka kita mohon ampun kepada Allah, ghufranaka, ya Allah mohon ampunanmu, kan begitu. Hanya beberapa waktu dan beberapa menit saja kita tidak berzikir di kamar mandi, keluar kamar mandi kita mohon ampun. Terus sepanjang perjalanan kita, sepanjang hidup kita, sepanjang di luar kamar mandi kita banyak berzikir kepada Allah atau tidak? Terus kita tidak mohon ampun kepadanya, tidak mengucapkan ghufranaka. Nah ini, kalau begitu kita balik. Nah, ngapain kamu membaca ghufranaka? Wong hari-harimu gak pernah berzikir. Kan gitu. Itu penjelasan para ulama seperti itu.
beberapa menit saja kita di kamar mandi dan keluar tidak berzikir, kita mohon ampun. Maka hendaklah ketika kita di luar kamar mandi, kita banyak berzikir kepadanya. Karena berarti larangan itu sudah tidak ada, sudah diperbolehkan kita berzikir dalam keadaan apapun. Seperti itu. Kemudian tazkuru aidan istimali hadhihi fi taati wa adam istimaliha fi maksiati, dan tidak melakukan halal yang maksiat. Kama qala ta'ala i'malu ala Dawud syukran. Beramalah, bekerjalah sebagaimana keluar amalannya keluarga Daud, dan itu banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu alaihi unsi, dan kepadanya aku memuji, as-sana Allah, memuji Allah, wa dzikru bil azamati wal jamal wal jalal wal kamal, ya, berzikir kepadanya dengan mengagungkannya, dengan kebesarannya, dengan keindahannya dan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu sana li'annahu ahlus sana wal hamd. Allah mencintai pujian karena dia Allah pemilik sanjungan dan pemilik pujian. Ya, Allah senang pujian. Enggak apa-apa kalau kita enggak boleh senang pujian. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang kalau perlu tidak senang pujian. Karena orang yang senang pujian itu biasanya kopiannya ini enggak muat. Koplonya itu lupa enggak muat. Kenapa enggak muat? Lah iya, besar kepala, kepalanya dari membesar. Kan seperti itu. Kalau kita senang pujian, kita akan terjatuh. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak senang pujian. Lebih baik jadi orang-orang yang senang kritikan. Kalau senang kritikan berarti kita apa? Akan memperbaiki diri kita. Akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Manakala banyak orang yang mengkritik kita, kan begitu. Jadi apabila kita dikritik orang, diingatkan orang, maka berterima kasihlah kepadanya. Para ulama dahulu apabila dikritik, apabila diingatkan, apabila diprotes, orang yang memprotes itu, ya, benar-benar dia ucapkan terima kasih kepadanya. Bahkan dikasih dirham, dinar, ya, orang yang memprotesnya, orang yang mencelanya, orang yang mengkritiknya. Kalau sekarang bagaimana kira-kira? Hah? Kalau orang dikritik, ada enggak orang yang dikritik kemudian mencari orang yang mengkritiknya kemudian dikasih? Ayo kamu ikut saya makan lho, karena kamu habis mengkritik saya. Ada enggak kira-kira begitu? Enggak ada. Paling-paling muangkel. Paling-paling marah, paling-paling itu. Kama qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang bagus, maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya. Di asma'ul husna adalah nama-nama Allah yang bagus, yang indah, yang sempurna, yang besar. Di situ adalah kita gunakan di dalam, kita sertakan di dalam doa-doa kita. Jangan kita gunakan untuk zikir wirid, tidak ada. Ya Latif, Ya Qohar, Ya apa lagi? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak ada zikir seperti itu. Harus sempurna zikir. Tidak ada menyebut nama-nama. Kalau nama-namanya kita gunakan di dalam berdoa, kita sertakan di dalam berdoa, itu baru benar. Karena Nabi SAW tidak pernah berzikir, ya, dengan menyebut Asmaul Husna.
Beliau menyebut Asmaul Husna di serta beliau. Seperti contoh di bawah ini nanti. Qala Allah Ta'ala qulida Allahu aw ida'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Muhammad, Allah atau berdoalah kamu kepada Ar-Rahman. Kalau kalian berdoa, baginya al-asmaul husna. Baginya memiliki nama-nama yang bagus. Karena min doa Nabi yang sallallahu di antara doa Nabi sallallahu Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi wabimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uksi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Doa beliau, Allahumma ya Allah inni a'udzubika biridhaka min sakhatik, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, kemurkaanmu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung kepadamu dan darimu, dan aku tidak bisa menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas dirinya sangat banyak sekali, dan Nabi SAW tidak tahu jumlah pujian Allah atas dirinya yang hanya diberitahu dari beberapa saja. Kemudian dalam al-hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man asaha dahalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Ini juga adalah perintah untuk menjadikan Asmaul Husna di dalam doa-doa kita, di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dihafalkannya, bukan. Bukan dihafalkannya. Tapi ya alhamdulillah kalau hafal. Kalau udah hafal ya lebih baik menghafal Al-Qur'an, karena tidak ada perintahnya di dalam menghafalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna kita jadikan sebagai apa? Berzikir di dalam doa-doa kita. Kemudian qauluhu al-wahid, ucapan beliau al-wahid yang maha esa, maksudnya al-mutafarid bil al-wahdaniyati fi asma'i wa sifatihi wa fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi. Yang maha esa di dalam sifat wahdaniyah Allah, sifat keesaan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi rububiyatihi, dan di dalam rububiyah Allah, dan diperintahkan mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkannya dalam rububiyah, dan diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan di dalam uluhiyah. Fi rububiyah di dalam ya pengakuan ketuhanan, bahwasanya yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan ini juga diakui oleh orang-orang kafir. Wa fi uluhiyati, dan kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Maksudnya adalah uluhiyah di dalam apa? Peribadatan. Di dalam ibadah. Ibadah itu yang mencakup doa. Ya, meminta pertolongan, kan begitu. Tawakal. Hal-hal yang seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Maksudnya Maha Tunggal, Maha Esa di sini adalah itu mengisahkan Allah di dalam tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam tauhid rububiyah, dan mengisahkan Allah di dalam tauhid asma wa sifat. Ya, orang-orang saudara kita kaum muslimin yang sebelah tidak mau pembagian tauhid ini. Tri tauhid ini mereka mengatakan seperti trinitas katanya. Ketika mereka tidak membagi ya ilmu tauhid ini, maka terjerumuslah ke dalam apa? Sirikan. Karena mereka tidak mengenal pembagian rububiyah uluhiyah.
Padahal semua kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i membagi tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, mereka bagi semuanya. Adalah untuk memisahkan mana itu orang-orang yang dia mentauhidkan Allah, mana itu orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, mana itu orang-orang yang berbuat syirik, mana orang-orang itu yang mentauhidkan Allah. Ini tujuannya adalah untuk memisahkan seperti itu. Bukan kok tri tauhid, ada Tuhan Bapa, mirip Tuhan Anak, mirip Tuhan Ibu. Bukan begitu maksudnya. Dan mereka juga kadang-kadang ya minta dalil, mana dalilnya Nabi membagi tauhid? Enggak, katanya seperti itu. Ya, Nabi tidak membagi tauhid. Pembagian tauhid ini adalah dilakukan oleh para ulama. Metodenya metode istiqra. Apa istiqra itu? Membaca dalil, memahami dalil. Ayat-ayat itu difahami. Kemudian dibagilah pembagian tauhid itu, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, istiqra. Itu dijelaskan oleh Imam As-Singkiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan, itu dijelaskan seperti istiqra metodenya. Ya, memang Nabi tidak membagi ini, para sahabat juga tidak membagi ini. Tapi ini adalah berdasarkan analisis dan membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian jadilah tentang ilmu tauhid. Sama seperti ilmu fikih. Sama seperti bahasa Arab kan gitu. Kan begitu ya. Jadi ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu-ilmu yang ilmu itu muncul ya dengan metode pendalilannya diambil dari memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga muncullah ilmu-ilmu itu, kan begitu ya. Itu cara menjawabnya. Tapi ya, kalau nanti ditanya mana dalilnya pembagian tauhid, ya nggak ada dalilnya. Dalilnya itu ya tauhid rububiyah ada dalilnya, tauhid uluhiyah ada dalilnya. Dalam surah Al-Fatihah itu sudah mencakup tiga tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid rububiyah. Kan begitu. Ar-Rahmanur Rahim tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin juga tauhid apa? Asma wa sifat ya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid uluhiyah kan sudah ada. Sudah dijelaskan semuanya itu oleh para ulama, cara pendalilannya di dalam Al-Qur'an. Ya, ini panjang penjelasannya. Wala yakunu al-insanu mu'minan wala muwahhidan ma lam yuwahhidillah bi hadzal anwa'i salasa kulliha. Seseorang tidak menjadi orang yang beriman dan tidak menjadi orang yang mentauhidkan Allah, muwahhid, manakala dia tidak mentauhidkan Allah di dalam tiga tauhid ini. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketika tidak mentauhidkan Allah dalam tiga penjelasan tauhid ini, maka dia bukan ahli tauhid. Karena jelas menceng. Jelas melenceng dia dari mentauhidkan Allah. Khususnya di dalam uluhiyah. Karena seperti iblis ya, itu seperti orang-orang kafir dulu penyembah patung zaman jahiliyah, mereka mengakui kalau Allah Tuhan mereka, mereka mengakui kalau Allah pencipta mereka. Iblis beriman kepada Allah ya, pada apa? Pada rububiyah Allah. Iblis mengakui kalau Allah itu Tuhannya, berarti beriman kepada rububiyah Allah. Ketika iblis ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Tentu Allah. Orang kafir, orang musyrik yang menciptakan kamu? Tentu siapa? Allah. Kecuali orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi giliran iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak apa? Tidak mau. Sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah. Ketika iblis diperintahkan untuk beribadah, maka tidak mau. Jangan buat alasan kenapa iblis tidak mau diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya, karena dia hanya sujud kepada Allah. Tidak ada seperti itu. Itu
apa bualan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami tentang ayat itu. Iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ketika orang-orang musyrik itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, jangan pakai yang lain, mereka tidak mau. Mereka beribadah kepada Allah, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Kira seperti itu. Jadi mudahnya terjerumus seseorang ke dalam kesyirikan karena tidak apa? Tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Ya, dia beribadah kepada Allah tapi masih minta ke dukun. Dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah di sisi kuburan wali. Sama seperti itu. Ya. Ini gagal mereka di dalam tauhid uluhiyah. Qauluhu as-samadu, perkataan beliau tentang kalimat as-samad yang dimana Allah Maha Esa sebagai tempat bergantung. As-samad hadzal ismu min asma'illahil husna. As-samad termasuk daripada nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah tersebut mencakup daripada sifat-sifatnya. As-samad menunjukkan kesempurnaan Allah, kebesarannya. Wa ghinahu an khalqihi, dan maha kayanya Allah terhadap semua makhluknya. Wa anna jami'al makhluqat tasmudu ilaihi fi hajatiha. Wa taf zu'uh ilaihi fi rughbatiha. Jadi semua makhluk bergantung kepadanya, semua kebutuhan-kebutuhannya, ya, mengharapkan semua keinginan-keinginannya. Jadi mengharapkan kepadanya semua keinginan-keinginannya. As-Sayyid. As-Sayyid ini yang maha mulia. As-Sayyid. Maka jangan kita menyebut seseorang ditambahi Sayyid manakala tujuan kita untuk mengagungkan. Ya, manakala tujuan kita adalah untuk mengagungkan. Apalagi pengagungan itu berlebihan. Kata beliau, qad kamula fi su'datihi, telah sempurna di dalam ya kesayitannya. Jadi sayit itu bisa diartikan apa? Yang mulia, yang terhormat, tuan, apa lagi? Gimana Pak? Penghulu, ya. Bisa diartikan penghulu. Kalau kita menyebut sayyid seseorang hanya sebagai pemimpin, tidak apa-apa. Tapi kalau menyebut sayyid, di situ dalam hati kita ada sanjungan, ada memuliakan, ada pengagungan, maka berhentilah menyebut sayyid. Karena as-sayyid adalah Allah. As-sayyid huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Maka kalau kita belum bisa membedakan menyebut sayyid itu diperbolehkan dan dilarang seperti apa, lebih baik jangan menyebut sayyid. Ketika kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, jangan ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak boleh seperti itu. Apalagi di dalam lafad-lafad di dalam salat, tidak boleh ditambahi Sayyidina. Memang para ulama, jumhur para ulama membolehkan pengucapan Sayyid ya kepada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar apa? Ya, sekedar menghormati, dan itu di luar sholat. Ya, sekedar untuk ya memuliakan beliau dibandingkan dengan manusia biasa, dan itu di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat tidak ada satu ulama pun yang membolehkan. Hatta sampai mazhab Syafi'iyah. Ya, dalam kitab-kitab mereka, ya. Khususnya di dalam salat loh Pak ya. Tidak ada yang mencontohkan, yang membolehkan, yang mengajarkan. Ya, mereka hanya sebut sayyid itu dalam pembukaan-pembukaan mukaddimah kitab mereka. Setelah memuji Allah, di situ ada bacaan salawatnya. Di situ ditambahi sayyid. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam
kitabnya pun juga beliau menulis Sayyidina. Ini lho kulo, pimpinan Wahabimu juga menyebut Sayyid dalam kitabnya. Ya memang hanya untuk apa? Mukaddimah penghormatan, dan itu di luar sholat konteksnya. Tapi kalau di dalam sholat maka tidak diperbolehkan. Apalagi kalimat kedua, kalimat syahadat, jangan sampai ditambahi Sayyid. Ada itu kitabnya Imam Suyuti kalau tidak salah, apa Jami'us Shaghir Imam Suyuti, itu beliau masya Allah nulis Sayyidina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Itu ditahqiq oleh Syekh Albani, itu dihilangkan sayyidnya karena kalimat dua kalimat syahadat tidak boleh ada tambahan. Tapi kemudian orang-orang saudara-saudara kita yang enggak paham, mereka mengatakan bahwa itu kitab dipalsukan oleh ulama, katanya begitu. Itu dipalsukan oleh Wahabi katanya. Kitabnya Imam Suyuti dipalsukan oleh Wahabi katanya. Padahal tujuannya Syekh Albani itu untuk menghilangkan kalimat Sayyidina, kalimat syahadat di dalam lafaz syahadat. Karena tidak boleh ditambah-tambahi seperti itu. Seperti itu. Kemudian wasyariful ladzi qad kamula fi sarafihi. As-sarif maknanya as-samad, as-sarif yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. Al-azim, as-samad juga dikatakan sebagai al-azim, yang maha agung. Alladzi qad kamula fi azamatihi, yang telah sempurna keagungannya. Al-halim, yang maha sabar, yang maha lembut, yang sempurna dalam kelembutannya, kesabarannya. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghina, yang maha kaya, yang telah sempurna kekayaannya, dan seterusnya. Ini penjelasan daripada Abdullah bin Abbas. Dan dari penjelasan ini, maka nama-nama Allah menunjukkan sifatnya. Jadi Asmaul Husna itu juga menunjukkan sifat, seperti Al-Alim dalla ala sifatil ilmi. Al-Alim adalah Asmaul Husna, tapi sifatnya Allah adalah Al-Ilmu. Paham ini? Al-Alim adalah nama-nama Allah, artinya yang maha mengetahui. Sifatnya sendiri Al-Ilmu. Nah gitu ya. Sifatnya sendiri namanya Al-Ilmu, yang maha berilmu. Namanya Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi Asmaul Husna ini adalah mencakup daripada apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bedanya adalah Al-Alim mengikuti wazan ya Al-Fa'il gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya adalah Al-Ilm, yaitu diambil dari masdar. Bedanya hanya itu aja. Kemudian qauluhu ta'ala laisa lahu sahibatun wala walada. Tidak ada bagi Allah istri dan anak. Maksudnya Allah tidak memiliki istri dan anak. Wa huwa munazzahun 'ala sahibati. Maha suci Allah dari istri wal waladi, anak, likamali sadamiyatihi wa ghinahu an khalqi. Karena kesempurnaan maha tempat bergantungnya Allah dan maha kayanya Allah dari makhluknya. Sebagaimana dalam surah Jin dijelaskan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan dalam surah Al-Ikhlas lam yalid walam yulad. Maksudnya wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan dia Allah yang maha tinggi ya, yang maha besar Rabb kami, mattakhadha sahibatan, dan Allah tidak menjadikan istri wala waladan, dan tidak menjadikan anak. Maksudnya Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Jangan ditanya Allah itu laki-laki atau perempuan. No, enggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam, itu ya. Dalam ayat yang lain lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kemudian firman ucapan beliau jalla alal masil ala ay tanazzahun tanazzahu
wa taqaddasa 'anil mumatsil. Artinya Maha besar Allah dari permisalan. Maha suci Allah dari disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dalam ayat dijelaskan Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang sama terhadap Allah? La masila lahu fi asma. Tidak ada yang semisal Allah, baik dalam nama dan sifat-sifatnya, baik itu di dalam kebesaran dan keagungannya. Fala sabila lahu wala adilat, yang tidak ada seserupaan baginya, tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya, tidak ada yang setara dengannya. Allah disucikan dari semua itu. Al-Asami'ul Basir, Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedua ini adalah nama yang agung dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mencakup juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang menunjukkan demikian adalah al-hadis Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an fi kisatil mujadilah. Beliau mengatakan, alhamdulillahi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang maha luas pendengarannya terhadap semua suara-suara. Waqala Nabi SAW, dan Nabi SAW meriwayatkan dalam satu riwayat al-hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis ini adalah al-hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalik mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhilal bahra. Maksudnya maha sempurnanya Allah, diantaranya Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang awal dan yang akhir kalian, jin dan manusia kalian, mereka berdiri, berkumpul di satu tempat, kemudian mereka berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan semua permintaan manusia dan jin, dan itu tidak mengurangi yang ada pada diriku sedikit pun. Ya, kecuali hanya mengurangi seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam air laut, hanya setetes kecil saja. Ini maha kayanya Allah, maha kesempurnaan Allah dari semua makhluknya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini kajian dan penjelasan dari kitab Sharhus Sunnah Imam Al-Muzani sampai As-Sami'ul Basir, sampai penjelasan beliau yang pertama setelah mukaddimah. Insyaallah akan kita lanjutkan yang kita kaji, insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira seperti itu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW hadisnya itu memuji ya Pak? Iya, memuji Allah dengan pujian yang tidak diajari sebelumnya. Insya Allah begitu. Ya berarti kan itu diajarkan kepada Nabi SAW. Bisa saja ketika itu juga, bisa saja Rasulullah SAW diajarkan ketika masih di dunia. Belum dijelaskan kepada, saya kira, wallahualam Mbak ya,
apa kalau dikatakan Rasul SAW belum menjelaskan ke umatnya kok sawangane Rasul menyembunyikan daripada kebenaran lafadz-lafadz pujian kepada umatnya, kan begitu. Bisa jadi juga Rasul diberi wahyu oleh Allah, diberitahu ketika pada hari kiamat, ataupun juga ketika Rasul SAW sujud di hadapan Allah ketika pada hari kiamat untuk meminta izin memberikan syafaat kepada umatnya. Wallahu a'lam, enggak ada penjelasan ini, Pak. Ya. Jadi di dalam al-hadis itu tadi kan dijelaskan ya. Apa perkataan alaik anta kama asnaita ala nafsik, ya. Aku tidak bisa memuji kepadamu ya Allah sebagaimana yang kau puji atas diri. Maksudnya pujianku kepadamu ya Allah terbatas gitu, Pak ya. Terbatas. Tidak sebagaimana engkau memuji kepada dirimu yang begitu luas, begitu banyak pujiannya itu. Ya. Bisa jadi yang seperti Asmaul Husna ini adalah yang Allah berikan kepada Rasul. Tetapi tidak boleh kita membatasi bahwa Asmaul Husna itu hanya 99. Ini bukan batasan. Bukan batasan bahwa tidak ada lagi, tidak. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan. Begitu banyak. Hanya saja Rasul hanya diberitahu oleh Allah seperti itu jumlahnya. Ini berarti bukan membatasi. Kadang-kadang kita juga menyayangkan akidah saudara-saudara kita membatasi sifat-sifat Allah itu cuma 20, Pak. Lo kok berani membatasi Tuhannya kok sifatnya 20, kan begitu ya? Kok cilancangi membatasi Tuhannya, Robnya, kok cuma 20 sifatnya? Nah itu ya, ini kan tidak benar. Rasul saja yang sudah diberi penjelasan tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lainnya, itu beliau mengatakan la uksisana alaika, aku tidak bisa memuji sempurna kepadamu ya Allah sebagaimana engkau memuji kepada diri. Berarti Rasul SAW telah diberitahu, diberi ilmu oleh Allah, tetapi tidak dibebankan kepada beliau untuk diberikan apa pengetahuan tentang memuji Allah itu begitu banyak. Khawatir nanti memberatkan kepada umatnya. Nonton, Ki. Saya pikir itu diberi pujian itu bisa saja ketika pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mana yang lebih utama antara berzikir dan bersyukur? Berzikir dan bersyukur. Ya, kalau bisa kedua-duanya. Berzikir dan bersyukur masing-masing ada keutamaannya, kan begitu ya? Masing-masing ada keutamaannya. Jadi tidak bisa kita akan memilih, kalau begitu banyak bersyukur saja, berzikirnya sedikit juga tidak bisa. Karena berzikir kepada Allah ini ya diantaranya adalah merupakan satu benteng yang kuat. Allah melindungi kita, kan begitu. Allah menolong kita dari syaitan, dari musuh-musuh kita, kan begitu. Kalau Allah menolong kita, melindungi kita, itu bagian dari nikmatnya yang harus kita syukuri, kan begitu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka ungkapkan rasa syukur kepada Allah itu melalui lisan, banyak berzikir, kan begitu. Melalui hati mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan mengenal keberhasilan kita. Ya, banyaklah mengenal nikmat Allah. Tutuplah rapat-rapat atas keberhasilan kita. Karena yang memberikan keberhasilan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena keahlian skill kita, bukan. Tapi itu adalah merupakan pemberian dari Allah, adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memberikan banyak nikmat, kita banyak berzikir, kan begitu. Ya, kemudian bersyukurlah melalui perbuatan itu tadi. Jadi saya tidak bisa menjawab lebih utama mana, berzikir atau bersyukur. Ya, masing-masing kita amalkan dan masing-masing ada keutamaannya. Ya, enggak tahu kalau nanti ada para ulama yang menjelaskan demikian. Bentar.
Kalau ada para ulama yang membandingkan, lebih utama mana antara bersyukur atau bersabar, kan gitu? Ya, kalau para ulama loh Pak membandingkan, lebih utama mana bersyukur atau bersabar? Ini para ulama seperti Imam Mahal menjelaskan bersyukur lebih utama daripada bersabar, kan begitu. Tidak ada perbandingan lebih utama mana berzikir atau bersyukur. Ya wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara menerapkan nama-nama Allah di dalam berdoa? Ya, di doa Nabi SAW kan banyak itu apa namanya berdoa yang menggunakan nama-namanya. Contoh ya, ini di dalam satu al-hadis. Bagaimana cara berdoa dengan menggunakan nama-namanya? Sebenarnya mungkin Allahumma, Allahumma ini as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di antara contoh Nabi SAW ketika beliau berdoa. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim oleh Imam Ibnu Hibban. Saya ulangi lagi, Allahumma ini as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta as-samad al-ahad al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang berdoa dengan ini, permintaannya pasti diberikan, doanya pasti dikabulkan. Ini contoh. Jadi berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna, ya. Yang dimana doa itu dicontohkan oleh Nabi dan ada penjelasan bahasanya pasti dikabulkan permintaan dan doanya. Seperti itu ditambahi Allahumma ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Itu ya, ditambahi seperti itu. Kemudian dilanjutkan hajatnya, apa permintaannya? Saya ulangi lagi, Allahumma ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ini menyebut nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ditambahi permintaannya apa? Insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi berdoa dengan menyebut nama-namanya, menyertakan nama-namanya, di antara syarat dikabulkan daripada doa-doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ngoten nggih? Ada yang lain nggih, monggo. Iya. Tapi kalau mengingat Allah mah dalam hati, misal dalam hati, insyaallah dalam hati, istighfar dalam hati, itu bagaimana hukumnya? Ya kalau enggak dalam hati enggak apa-apa. Boleh. Jadi mengingat Allah di dalam hati di kamar mandi ya enggak apa-apa. Seperti kita membawa HP di kamar mandi yang isinya HP itu ada murattal, ada Al-Qur'annya, itu boleh-boleh saja. Asalkan dimatikan. Asal dimatikan. Ya, jangan dinyalakan, dimatikan ini maksudnya. Sama seperti itu. Jadi Al-Qur'an atau ayat-ayat atau di situ apa ya? Bacaan murattal yang ada dalam HP yang kita matikan lalu kita masuk kamar mandi, boleh, sama dengan itu kita, hafalan Al-Qur'an kita, hafalan zikir kita yang tersimpan di dalam hati kan kita gunakan untuk masuk ke kamar mandi. Hukumnya seperti itu boleh, tetapi tidak boleh diucapkan, disetel, atau tidak boleh kita zikirkan dengan lesan, begitu. Wallahu a'lam. Jadi dalam hati saja. Di kamar mandi, jangan. Iya, jangan. Walaupun kamar mandi itu tidak ada WC-nya, tetap kan digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Lah iya. Adik itu lo tahu, digunakan untuk pipis katanya gitu. Tempat-tempat yang kotor tidak diperbolehkan gitu.
Kecuali kalau pipisnya tidak di kamar mandi, mau di mana? Baru boleh digunakan untuk berzikir seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Ya, termasuk mengagungkan Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengagungkan Allah, menyebut Allah dengan sifat-sifat, dengan nama dan sifat-sifatnya. Boleh, harus begitu. Seperti apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya, coba? Lupa, harus tahu artinya. Sih, Bapak njenengan apa artinya? Allah Subhanahu wa taala apa artinya itu? Dan yang maha tinggi, kan begitu. Berarti Bapak sering menyingkat SWT. Makanya enggak tahu artinya ya. Allah SWT gitu. Tidak boleh disebut SWT. Jadi harus disebutkan, ditulis yang panjang. Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalalu. Apa artinya? Allah yang maha besar kebesarannya. Allahu Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan yang maha besar. Gitu ya. Apalagi? Enggak tumpun, Pak. Allah Jalla Ta'ala. Jalla Jalalu atau Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah disebutkan oleh para ulama dan sebagian ada di dalam al-hadis yang Nabi menyebutkan seperti itu. Kan ada dalam al-hadis innallaha azza wa jalla qala, kan ada dalam al-hadis itu. Itu bukan tambah-tambahan dari ulama, tapi itu tambahan-tambahan dari al-hadis, dari ayat. Wa ta'ala Allahu amma yasifun. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang telah mereka sifatkan. Ada Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an itu. Ya. Semuanya di dalam Al-Qur'an dan al-hadis kita memuji Allah itu. Allah azza wa jalla. Ya, Allah Jalla Jalalu dan sebagainya. Insya Allah ada semuanya di dalam al-hadis tambahan pujian itu. Yang jelas enggak boleh, Pak, kalau kita mengucapkan salam ditambahi ta'ala. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini enggak boleh. Ini tambahan yang mungkar ini. Karena lafaz salam baik mengucapkan maupun menjawab tidak ada tambahan ta'ala di dalamnya. Itu tambahan-tambahan orang yang lebay itu. Orang yang alay itu. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Nonton nggih. Ada yang lain? Monggo. Iya, jangan di kamar mandi melihat video kajian. Janganlah ya. Karena di situ jelas ustadznya apa? Ustadznya apa? Ya, berzikir mesti menyebut Allah. Mesti menyebut dalil Al-Qur'an. Anu ya. Mesti menyebut apa? Memuji puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap jangan diputer, jangan disetel ketika masih ada di dalam kamar mandi. Walaupun di telinga ini, di apa namanya ini? Di headset. Tetap jangan. Ya, tetap jangan. Itu masih ada di dalam kamar mandi. Dulu musik ditinggalkan, sekarang ganti murotal. Mari murotalnya disetel untuk jero jeding, saking cintanya, masya Allah. Ya, tidak apa-apa, tapi jangan disetel di dalam kamar mandi, kan begitu. Wallahu a'lam, kan tempat kotor. Makanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy itu karena apa? Karena tidak ada tempat yang baik yang digunakan untuk mensucikan Allah, untuk membesarkan keagungan Allah selain di atas arsy. Itu loh. Enggak ada tempat manapun, baik itu di awang-awang maupun di atas bumi ataupun di mana, tempat untuk mensucikan Allah yang lebih baik. Kecuali di atas arsy. Ada tempat umpamanya di Mekah, di Masjidil Haram. Nanti Allah setara dengan hamba-hambanya. Berarti Allah
dengan zatnya, dekat dengan hamba-hambanya, maka tidak layak seperti itu. Maka Allah istiwa di arsy, di antara penjelasan salah satunya oleh Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah Jamaah, bahwa Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Maka Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi di atas arsy-Nya, maha tinggi dari semua makhluknya. Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Ibu-ibu tidak ada nggih. Kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang diperintahkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang dilarang kita tinggalkan jauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, dan membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada akidah yang lurus, akidah yang benar, sampai mengantarkan kita semuanya menuju surganya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.